A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَسَّلَامُ warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin wa syukurillah wa sholatu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Dan selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi panutan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berakidah. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan syiar pada bulan Ramadan dengan judul Mengosongkan Perut Menata Hati. Alhamdulillah kita masih diberi waktu untuk berjumpa bulan Ramadan yang sangat kita nanti kedatangannya. Karena pada bulan Ramadan merupakan peningkatan amal ibadah yang dijanjikan Allah berkali-kali lipat. Semua orang ingin menjadi muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan dari puasa Ramadan. Bagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut ada perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan
tujuan puasa pada ayat tersebut yaitu la'allakum tattaqun, yang artinya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka puasa tidak hanya sekedar mengosongkan perut, menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi supaya menjadi orang yang bertakwa. Ada 4 indikator orang yang bertakwa. Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beramal sesuai tuntunan syariah. Ketiga, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Maka mari kita berusaha menjadi orang yang muttaqin dengan memperbanyak istighfar, zikir, baca Al-Quran, taubat, sholat lail, sehingga Ramadan sebagai penata hati dan penguat iman. Karena pada hakikatnya hati pengendali supaya tidak berbuat maksiat. Mari kita jaga hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perintah untuk mengajak berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat. Dan merekalah orang-orang yang beruntung, seperti terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari orang yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah, dan jika ada salahnya datang dari saya pribadi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.